Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa pada program Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Saya Ibu Dewi Heliana dan saya Ibu Ernawati. Selama 30 menit ke depan, kami berdua akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan beberapa kegiatan dari siswa dan siswi SDN 9 Tanjung yang beralamat di Jalan Putri Jaleha, RT 5 Ujung Murung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Dan tentunya kegiatan tersebut akan dikemas dengan apik dan menarik sehingga sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Tetap saksikan program Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Di segmen pertama ini, kita akan menyaksikan game ranking 1 yang akan diikuti oleh siswa dan siswi kelas 4 sampai kelas 6. Untuk memandu acara game ranking 1 ini akan dibawakan oleh Ibu Julina dan Ibu Reka. Udah pada nggak sabar kan? Yuk mari kita saksikan bersama-sama game ranking 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada hari ini kita ada di acara Ceria, Cerdas, Ceria, Gembira. Ya, pada segmen pertama ini kita akan mengadakan lomba ranking 1. Pada lomba ranking 1 ini akan diikuti oleh siswa dan siswi SDN 9 Tanjung dengan peserta dari kelas 4, 5, dan 6. Ya, tepuk tangan sekali lagi anak-anak. Iya. Sebelum melanjutkan permainan, Ibu mau mendengar nih gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Iya, Ibu juga ingin mendengar nih semangat anak-anak Ibu. Mana semangatmu? Ini semangatku. SDN 9 Tanjung. Iya, semangat ya, semangat sekali. Sekarang Ibu juga ingin tahu seberapa besar sih konsentrasi kalian untuk mengikuti lomba ini. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan, siap. Iya. Wah, semangat sekali ya anak-anak Ibu. Sekarang sebelum melanjutkan permainan, pertama-tama Ibu mau membacakan peraturan dulu ya. Ya, langsung aja disimak baik-baik peraturannya. Yang pertama, kalian sudah diberikan dua buah kartu ya. Satu kartu warna biru bertuliskan huruf B, satunya lagi kartu warna merah bertuliskan huruf S. Kartu biru untuk jawaban benar dipegang tangan kanan. Kartu merah bertulisan huruf S untuk jawaban salah dipegang tangan kiri ya. Kemudian yang kedua, Ibu akan membacakan soal sebanyak satu kali saja ya.
Nah, kemudian kalian akan menjawab di sesudah hitungan yang ketiga ya. Jadi nanti ibu akan menghitung 1, 2, 3, baru kalian mengangkat jawabannya. Kemudian yang ketiga, kalian tunggu dulu sampai ibu selesai menjawab membacakan jawaban benar. Nah, siapa yang jawabannya salah, dipersilahkan meninggalkan arena permainan. Iya, sampai di sini jelas ya peraturannya. Iya, kita langsung masuk ke soal yang pertama ya. Iya, soal yang pertama ibu bacakan cuma satu kali. Siap ya? Soal yang pertama, Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga. Apakah benar atau salah? 1, 2, 3. Iya, jawabannya benar. Yang menjawab salah silakan meninggalkan area permainan. Sudah. Kedua ya, dengarkan baik-baik. Apakah benar atau salah? Mata merupakan alat indera untuk mendengar. 1, 2, 3, silakan. Iya, jawabannya adalah salah ya. Yang benar adalah telinga. Gak ada yang keluar. Silakan lanjut. Iya. Soal berikutnya, tetap fokus, dengarkan benar-benar. Soal berikutnya, ibu kota Kabupaten Tabalong adalah Tanjung. Apakah benar atau salah? 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah benar. Tidak ada yang salah ya. Soal berikutnya, apakah benar atau salah 7 dikali 7 sama dengan 50? 1, 2, 3. Ya, jawaban yang benar adalah salah ya, karena jawaban yang persembilan. Silakan yang menjawab benar keluar area. Ya, silakan mengisi kursi yang kosong di depannya. Ya, soal berikutnya, apakah benar atau salah jumlah pemain dalam olahraga sepak bola adalah 11 orang? 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah benar. Yang salah silakan meninggalkan. Ya, silakan isi yang kosong kursi di depannya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya. Bintang merupakan lambang dari sila kedua. Apakah benar atau salah? 1, 2, 3, silakan. Iya, jawabannya salah ya. Silakan satu, silakan keluar. Salah jawabannya. Silakan mengisi yang kosong. Ya, soal berikutnya tetap konsentrasi. Soal berikutnya, apakah benar atau salah meja, kursi, dan batu merupakan contoh benda padat? 1, 2, 3. Iya, jawabannya benar. Selanjutnya ya, 25 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 15. Apakah benar atau salah? 1, 2, 3. Iya, jawaban yang benar adalah salah ya, 20. Jadi yang jawabannya benar silakan keluar. Lanjut ya, ayo isi kursi. Ya, lanjut. Soal berikutnya, ibu kota dari Kalimantan Selatan adalah Banjarbaru. Apakah benar atau salah? 1,
2, 3. Iya, jawabannya adalah benar. Yang salah silakan meninggalkan arena permainan. Ya, mana semangatnya nih yang lain? Teman-teman, tepuk tangan buat teman-temannya yang masih bertahan sampai saat ini. Ya, sekarang lanjut ya. Menghormati teman yang sedang beribadah merupakan sikap yang sesuai dengan sila pertama. Apakah benar atau salah? 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah benar ya. Silakan meninggalkan arena yang jawab salah. Iya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Apakah benar atau salah tanggal 1 Desember merupakan hari jadi Tabalong? 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah benar. Silakan meninggalkan arena permainan yang salah. Ya, selanjutnya, hewan pemakan tumbuhan disebut karnivora. Apakah benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya salah. Herbivora ya. Apakah benar atau salah alat indera yang dapat merasakan rasa manis, pahit dan asin adalah lidah? 1, 2, 3. Iya, jawabannya benar. Beri semangatnya teman-teman. Ya, selanjutnya, Dina membeli 26 buah jeruk. Dia menggunakan 22 buah untuk membuat minuman. Sisa buah jeruk yang belum dipakai Dina adalah 6 buah. Apakah benar atau salah? 1, 2, 3. Iya, jawabannya salah. Yang benar adalah 4. Silakan. Ya, soal berikutnya. Sapi dan kambing memakan rumput sebagai sumber energinya. Maka sapi dan kambing disebut hewan omnivora. Apakah benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah salah. Yang benar adalah herbivora. Iya, silakan Rizky mengisi kursi yang kosong. Oh iya, sekarang ya finalis kita sudah ada 3 orang nih. Rizky dari kelas 6, Ina dari kelas 4, dan Febi dari kelas 5. Kasih tepuk tangan anak-anak. Apakah benar atau salah presiden Indonesia yang keempat adalah Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur? 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah benar. Wah, tinggal 2 orang. Ya, silahkan meninggalkan arena. Ya, Rizky geser. Iya, ayo semangat. Tinggal dua orang, tetap semangat ya. Tetap fokus. Ya udah. Teman-temannya tunggu sebentar ya, dengarkan dulu. Ya, siap. Apakah benar atau salah yang mengetik naskah proklamasi pertama adalah Sayuti Malik? 1, 2, 3. Jawabannya adalah benar.